Hai, aku Hilmi Akbaril, dan di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara upload video high quality ke YouTube menggunakan HP atau tablet. Bagaimana caranya? Lanjut nonton videonya. Jadi kalau kalian sudah shoot video, kemudian sudah kalian edit sedemikian rupa, dan sudah dapat hasil akhir yang mau kalian upload ke YouTube melalui HP atau tablet, ada setting yang harus diatur terlebih dahulu sebelum kalian upload. Setting ini letaknya tersembunyi dan harus dicari terlebih dahulu. Caranya dengan buka YouTube, kemudian pilih foto profil kalian dan cari settings. Kemudian kalian scroll sampai paling bawah dan di bagian uploads ada upload quality. Di sini tinggal kalian pilih dan setting ke full quality. Sedangkan untuk pengguna Android sendiri, tinggal masuk ke YouTube, pilih foto profil kalian, masuk ke settings, masuk ke general, dan di sini ada upload quality yang tinggal kalian pilih ke original. Dan semua selesai, tinggal kalian upload video yang ingin kalian upload. Ini merupakan kesalahan fatal yang harus segera diperbaiki sebelum kalian upload. Karena kalau enggak, mau setajam apapun kualitas video kalian, setelah kalian upload nantinya hasilnya akan lebih buram dan enggak setajam seharusnya. Memang tulisannya tetap HD 1080p, tapi pada kenyataannya memang dia jadi lebih buram dan enggak sempurna. Dan gak menarik. Ini sebenarnya pengalaman pribadiku waktu pertama kali upload lagi sekitar April 2019 dan aku baru sadar kalau aku salah gak ngatur setting itu tadi sekitar Mei 2020. Jadi selama setahun itu aku gak tahu kalau aku salah, dan kalau dilihat lagi memang hasil videoku yang dulu-dulu lebih buram dan gak setajam seharusnya. Jadi itu kesalahan fatal yang terjadi di aku, dan aku gak pengen kalian melakukan hal yang sama. Mungkin segitu dulu dari aku hari ini. Semoga kedepannya video kalian bisa jadi lebih baik lagi. Hilmi Akbaril, terima kasih.